Dalam video ini, kita akan lihat apa rahsia sebenar kuasa Kapten Kaizo dalam siri Boboiboy serta rahsia di sebalik topeng-topeng yang dipakainya. Kuasa Kaizo sebenarnya datang daripada power sfera yang dijaga oleh keluarganya, iaitu Enerbot. Enerbot memberi Kaizo kebolehan untuk memanipulasi tenaga. Kemudian, Kaizo mempelajari jurus pedang bertopeng daripada Maskmana untuk menambahkan lagi kebolehannya. Jadi nampak tak, hasil gabungan kuasa Enerbot dan seni jurus Maskmana menjadikan Kapten Kaizo seorang pahlawan terbilang dalam dunia Power Sphere Universe. Pada asalnya, ini rupa pedang Kaizo dalam siri Boboiboy yang asal. Ketika itu, kita lihat dia menggunakan pelbagai kemahiran, antaranya tumbukan tenaga, gerakan pedang tenaga, dinding tenaga, dan macam-macam lagi. Dan pada akhirnya, topeng yang hebat ini rosak sedikit, retak ketika melawan Boboiboy dan Fang. Maka selang beberapa tahun, Kaizo kembali lagi dengan pakaian baru, serta topeng dan pedang yang telah di-upgrade. Pedang tenaga baru ini nampak lebih tajam, ditambah lagi dengan Kaizo yang semakin kuat berbanding dahulu. Yang lebih mengejutkan, Kaizo menaikkan level topeng dia menjadi topeng jingga. Keseluruhan kuasanya berserta pedang bertukar daripada warna biru ke warna jingga. Ditambah lagi dengan kemahiran-kemahiran lain seperti ceracak tenaga dan ikatan tenaga. Akan datang, kita pasti dapat melihat level topeng yang lebih tinggi dengan warna yang lain pula. Tapi agaknya bila? Bercakap tentang topeng, topeng kuasa penembus yang digunakan Fang dahulu pun sekarang sudah dikembalikan kepada pasukan Kaizo. Tapi kita tak pernah nampak Kaizo atau sesiapa yang lain menggunakannya selepas itu. Kemudiannya dalam Boboiboy Movie 2, Kaizo tampil lagi dengan rupa baru dan pakaian baru. Sayangnya kita tak banyak nampak dia beraksi. Mungkin lain kali kot. Kaizo terlibat dengan pelbagai kumpulan sebenarnya. Dia adalah pegawai yang berpangkat dalam kumpulan Tapops. Pada masa yang sama, dia mengetuai pasukannya sendiri iaitu Team Kaizo. Ini pula lambang yang ada pada pakaian Kaizo. Pada masa yang sama, dia berkawan dengan kumpulan tempura walaupun dia bukan ahli. Ahli tempura yang kita tahu adalah Ramen Man yang sama macam Kaizo merupakan wira bertopeng. Nampaknya mereka berdua adalah rival yang suka bersaing. Agaknya siapa yang lebih kuat? Kaizo mengembara di angkasa lepas dengan kapal angkasanya sendiri. Setakat ini, dia pernah ada dua. Yang lama, rupa dia macam serangga. Manakala yang baru ini, rupa dia macam permainan gasing. Dan sebelum kita lupa, ini rupa Kaizo sewaktu muda remaja dan ini pula sewaktu dia menyamar sebagai pencuci kapal lanun angkasa, Abang Kasim. Kalau kita tengok konsep seni dalam komik Boboiboy, ada macam-macam lakaran topeng yang dibuat tapi tak digunakan. Begitu juga dengan desain awal Kaizo yang berjaket oren dan berambut biru. Yang ini satu lagi desain lama yang cukup berlainan dengan rambut fashion lain, warna rambut lain dan baju pun warna lain. Cukup berlainan dan langsung tidak digunakan. Terima kasih kerana menonton. Dan sila subscribe jika mahu menonton video-video lain yang lebih menarik. Terima kasih.